Kalau siang maksudnya. Ini kamera akan diterbangkan menggunakan balon. Terus diganduli tali pancing. Jadi dia tidak akan bergerak di atas. Pada jarak 30. Transparan ini. Tali pancing ini akan digunakan sebagai intervalnya biro 10 detik. Nahan dia biar tidak bergerak di atas. 5. 5 apa biro? Jimbu ini di kanan. Jimbu ini biar. Tidak di pitu mana ya? Kok yang-yangan? Ya, karmu. Enggak, kesuwen ra. Oke, jadi penelitian Mas Bikan ini tentang tikus. Nah ini daerah penelitiannya seluas rong galengan. Jadi penelitian tentang bagaimana foto udara bisa mengidentifikasi vegetasi, lebih tepatnya padi ini, terhadap serangan hama tikus. Jadi nanti spektral akan bisa membedakan yang mana ya yang akan terkena, yang mana yang terkena serangan tikus, yang mana yang tidak terkena serangan tikus. Di sini ada GCP, beberapa GCP ground control point sebagai tanda nanti di atas foto akan diambil secara vertikal. Ya, ini ada beberapa GCP. Dan ini GCP yang terakhir pojokan sebelah utara. Masih bagus, dan lihat ini adalah daerah kajian penelitian. Mungkin jika dilihat dari visible terlihat sedikit perbedaan ya antara yang ini hijau sama yang situ kuning. Nah, itu mungkin yang akan dibedakan oleh Mas Wikan. Yang kuning kemungkinan terkena dampak hama, salah satunya mungkin karena serangan tikus. Iya. Yeah. Oke. Okay. Satu balon untuk pemirsa. Yang spesial dari penelitian ini adalah menggunakan inframerah. Kamera inframerah. Larang. Ya. Yeah. Ini yang punya gawe. Yeah. Rupanya sangat sibuk sekali pemirsa. Tadi malam jam 3 dia SMS. Wikidok. Dia tampak galau. Lain saya tidak balik pemirsa. Bagian. Mas, berarti mendadak diputar filmnya. Kok kayak sensornya lho? Tit, tit. Nah ini, kenapa pakai infrared? Nanti kita tanya ya ke supervisornya. Soalnya stikernya merah, Mas. Kalau stikernya hijau ya? Itu lho. Hijau. Infra green. Amin ya, Pak. Jadi, Pak. Sopo yang ngerontok di suketku? Ini kan mabur pemirsa. Iya, yeah, mabur ya. Testing pertama ini namanya mounting. Sopanya kelikulon? Aku. Testing pertama kemarin lensanya dijatuh ini. Cocktail dari dua pemirsa. Yuk, posisinya ya. Oke, siap diterbangkan pemirsa. Siap, Wan. Senar pelengkap satu wetan. Oke, senar pelengkap satu wetan. Apa ini? Sang diring-ling lu. Sekarang ini, Bas. Sekarang ini nyantol ya. Lebur ini. Rapa apa kuwi gur nganu kok? Suwo. Kuwi nek gur pedhot kabel ora sida jepret. Kuwi nek wong nangis. Nah, ini ada tim ukur-ukur. Mas Asi ini apa Mas Asi? Ki rasa Theodore Topcon. Theodore Topcon. Ki rasa. Oke. Fungsinya apa Mas Asi? Fungsinya Theodore Topcon adalah mengukur ketinggian. Untuk mengukur ketinggian. Jadi ditembak ada dua buah Theodore. Yang satu di sana. Mas kuwi soteng ya Mas? Ya, nanti kita ke sana. Peranmu apa, Dot? Eh? Peranmu apa? Koran. Peranmu. Iki. Di Dot Fotografi. Selo. Selo. Apa nyemplung iki? Ini ada yang sedikit aneh pemirsa. Mas Dana mau ngeband. Loro. Lu wis ditek. Ada gitaris handal di sini. Tampaknya mau bikin video klip ya. Oke. Dibukakan. Ternyata membawa senapan angin. GPS, Drum. Tolong. GPS, GCP. Bergaya shoot ke sini men. Ayo. Action shoot. Hah? Iki lho. Mas Bayu, ini namanya apa Mas Bayu? Intervalometer. Ya, intervalometer ini. Oke. Jadi dikasih intervalometer fungsinya. Benek jepret iki. Biar ada interval buat jepret. Nah, buat itu terus per 5 detik. Remote-nya mana? Ya iki. Ini remote-nya. Good. Nah, kamu jepret apa tadi? Per 5 detik nanti dia akan jam 7 ndel. Menjepret. Iya. Menjepret. Setiap kali di udara. Kamu tahu, Bud? Dibayar berapa, Bud? 300. Baik.
di sini ada yang ini. Oke ya, main dulu kayak gitu. Jadi posisi kita ada di sini. Nih, ning base 2. Base 2. Nah, setelah ini posisikan sik ning utama 1 di bagian utara, Yudis. Gitu. Heeh. Ya. Jatahku wis slow banget. Ya rumah sakmu jatahku ora slow apa iki? Oke. Iki. Kowe ngopo ndodok-ndodok ning ngono? Eh ben koyo keren wae. Eh, marah bener. Eh iki sistematikanya nanti saya dan Bayu di tengah akan bilang baris dan kolom. Kalau saya bilang satu-satu berarti pada baris satu kolom satu. Setelah itu saya bilang satu-satu. Pokoknya agar angka burine siji tim tali utama langsung memposisikan tali yang paling bawah. Oh, ke 50. Hitungan yang sudah ditulis. Terus setelah itu Bayu akan dan saya akan mengamati apakah sudah stabil atau belum. Kalau sudah stabil, Bayu akan bilang stabil, bengok stabil. Kalau saat sudah bilang stabil, tim pembidik 1 dan 2 langsung membidik. Bidike ning nggon kuwi. Halo. Nggih. Rampung bilang sudah. Nek seluruh sudah, engko aku muni 2 2. 2 jadi pindah. Sing mbok tonton. Oke. Ana sik rong gegawan iki. Kok sik iki sepertinya ada yang kebalik. Iki 44 45. Berarti kudune iki sik nggone nak ul. Oh ya wes, diwalek. Ini kene sik. Diwalek. Iki tepuk dene ngono. Oh ya Allah. Bayang aja. Kuwi mau diwangi pendi iki mau. Mau terus mau. Iki bae. Cekelan iki. Cekelan. Eh bisa diwangi. Pemotongan pita, Pak. Pemotongan pita, Pak. 140 Halo, Mas. Kowe ngopo, Mas? Ayungan. Suruh detik. Iki titik piro iki? Hah? 1 balon jeblok lagi. 20 detik. Oh, iki 20 detik untuk shutter untuk tembakan pertama. Timer mulai mulung. Intervalnya 10-an. Jondrok jam ya. Apa jam wae. Nek aku seno detikane apa? Mulai sampai siji. Eh ben intervalnya. Oh, korek wae. Wani ta? Intervalnya anu piye? Ayo makane. Heeh. Ngono ya. Kok ngene? Kowe pokoke nyatet stabil apa per 5 detik? Nunggone stabil wae. Nunggu stabil wae. Heeh. Kaya. Kaya kayak film. Oke ya. Kenteng ya. Awas kok wetan. Ya Allah, langsung ya. Kan bisa ya. Masuk sini. Wah. Sik, masuk sini. Ya. Ya. Neng. Burung. Sorry. Bisa ngurep kira dong. Wah. 2. Ya, mabur pemirsa. Langsung yang posisi. Tuh. Katangi, Jang. Oke, pada posisi alhamdulillah tidak ada angin. 40 meter. Lon. Aku tak ulur. Mat, ini Mas. Itu mana? Ketinggiannya melu kowe lho, Dis. Heeh. Kurang. Ini kanggo Shimano iki ne. Wah, gila tenan. Tapi ini kenal. Tapi ini kenal. Ini baik. Ayo batuk besar terus. Yo, posisi satu-satu. Itu ganggu anu ki mau kudune. Apa jenenge? Nek lapangan itu lho. Wah, Wan. Titik 3. Plus 3, plus 3, plus 3. Waduh, bahaya iki, bahaya iki. Geser aku. Wes, kok sik iki rong pas posisine. Oh, lek kok tengah dhuwure. Dikeplaki to. Hore. Ya ya ya. Ada dikok. Aurung anu. Wis dikira. Yo, lur yo. Ah, belum toh?